Memang ada. Paling tidak kita sampaikan ke Ustaz dan Sandro untuk ikut doakan panjenengan nak kita begitu aja. Ya, seperti itu yang kita sampaikan sulit. Dia pernah tinggal di pojok. Saya pernah tinggal di Allah. Dia pernah tinggal di Allah. Di pojok. Saya kasih triplek. Dia saya. Sekarang sudah saya gini guys. Ini bagian dari Sejarah menjemput kebaikan. Ini sudah telahan. Ya. Pinggir-pinggir kali sudah kita ambil. Kita bukit-bukit itu pemandangannya. Turun banget. Kita menargetkan ada 100 gaji bu di sekitaran sini untuk pengurus jahat, untuk anak Al-Quran. Senang dong yang ahli kuburnya. Ya tempatnya nyaman untuk menghafal jadinya. Pinggir kali. Kumpul kita di dalam kita.
ini lapangan dulu. Lapangannya baru aja jadi. Kita nanti buat gazebo. Awalnya kan kita ambil. Belakangnya. Ya, yang kemarin kita pegi. Kan. Oh, jadi. Intinya gede banget. Bisa jadi nanti ada tempat meeting yang kita akan kerajaan ini kan, mungkin besok-besok yang mungkin kita akan buat juga. Yang di Lembang berarti ya? Lembang itu ya? Banyak kemarin, sudah ada kemarin yang ini, apa namanya, semacam arsitek tempat wisata-wisata itu. Wah, ini bisa ubud. Karena batunya gede-gede. Oh gitu? Di kali itu? Iya, di kalinya itu. Bersih hari ini? Harinya bersih, wong santri sejak saya awal ini santri ini biasa mandi. Oh gitu? Keremnya kalau pas banjir, banjir bisa hujan. Karena itu air buangan. Awal-awal saya beli langsung pinggir-pinggir kali itu hanya 5 juta, 10 juta gitu. Tapi sekarang pinggir kali sana itu udah mintanya 75 juta. Langsung banget. Tahu kita. Yang Mbak Ica belum lihat, nah, yang ini yang lalu kita ini sama Joglo ini belum? Iya, ini belum. Ini fungsinya apa nanti? Untuk kasangkuran? Wah, ini kalau pas masuk sudah multifungsi. Multifungsi, wali santri, buat rapat kan dong, buat rapat, buat tuh ya Allah. Segala macam ini ya. Buat variasi halakos juga. Oh, gitu. Bagian tanah kan sudah kita buka. Sampai kemana nih? Sampai sana, Ustaz? Iya. Belakangnya mau gimana, Ustaz? Kita bantor itu kan, Ustaz. Tempatnya. Tempatnya. Ini gak ada itu, gak ada pengumuman kan. Ini kan gak ada, bukan boarding kan. Ini gak ada itu. Akhirnya, yang best lovernya boarding. Oh, ada. Belum. Tambah ya? Oh, sudah diganti gazebo semua toh? Oh, iya. Sejak kapan ini? Nah, saya belum. Makam tadi yang dikelilingi kelihatan masih. Oh iya. Kalau sana ini rumah ustazah yang masih bujang di sini, Mbak. Oh. Keren. Gubling aja mami sabuk. Oh gitu. Kita punya kebunnya khusus itu juga. Saya beli bibit untuk kebunnya itu 160 juta. Mahal banget. Ini 8,5 juta ini. Coba googling aja. Kenalan. Padahal ditegur sekali weh, terus rusak. Ya jangan. Itu mati menangis. Itu untuk kebun dolar, Pak. Oh. Pohon ATM. Pohon ATM. Benar. Kira apa ya? Enak enggak rasanya? Ini cuma satu. Ini agak banyak kok ini. 150 tuh bijinya aja. 150.000. 150.000 bijinya. Bijinya.
produktif. Fungsi penegunan dapat, fungsi pemijahannya dapat, produktifan dapat. Itu mangga itu gua udah dikasih nama sama anak-anak. Ini mangga saya itu. Jambu, mangga, kelengkeng itu bisa disengkeri sama anak-anak. Itu kelengkeng ya? Iya, ada kelengkeng. Kemarin sudah tak kasih tanaman, cuma tak ganti. Ini minta mungkin. Ini kemarin juga bukan buah. Yang kelamaan itu yang ini loh, Pak. Menginjakkan kakinya di Alikmah itu nanti harus ketemu lagi di sana. Ada ini akan saling ngobrol seperti cerita di dunia ini. Iya. Sendiri ngapain? Iya. Kok kamu bisa sampai sini ceritanya di mana? Insyaallah. Yang kita ingin inginkan itu apa coba jadi Allah bagaimana nanti kalau asal lanjutnya keringatnya. Biasanya awalnya kan dari kita masalah dari sini. Lagi pensiun. Iya. Tapi direktur udah wanti-wanti. Jangan pergi. Nanti soal kalau sudah kesini kita siapkan jasasnya. Iya. Enggak usah ke mana-mana. Iya. Insyaallah. Iya. Terima kasih Mas Fit ya. Insyaallah. Ya. Amin. Tapi kan harus Semarang lewat tol. Oh iya, iya. Kita enggak lewat tol. Langsung lu ndak nginep lagi di Merak. Solo, masih Solo. Ya. Ya, semoga yang Solo lancar nanti kabar baiknya. Ya, amin, amin, amin. Amin. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Biasanya langsung, Mbak. Jarang kami lewat tol kalau Solo loh, kalau cuma Solo. Kiri, kiri. Kiri. Terus, tadi terus kanan. Kiri, nanti pertigaan Ligo itu kanan, nanti Gunung Madu ya sudah 12 Solo Bandara. Kalau aku bling jangan dari sini, nanti enggak dilewat ke Gunung. Oh iya. Kalau udah sampai ke Ligo aja yang bling ya. Nge-map-nya. Sampai Simo aja. Ya. Jadi pertigaan Klego lewat rumah sakit Terenggede ya. Karena terus kan. Dan nanti sudah sampai bandara itu. Udah enggak ini, jangan dari gunung. Oke. Oke.